Halo guys, selamat petang. Welcome back to my channel Yusrizal Yusof. Okey, kenapa aku kata welcome back to my channel ni? Sebab aku dapat tips ni daripada Putra Squads . Dia yang bagi tahu kalau nak intro kata-kata tu kau kena tekan dengan sikit. Welcome back to my channel. Okey, macam untuk mendapatkan satu dynamic ataupun aura semasa kau bercakap lah. Okey. So, petang ni kita bukan nak cakap pasal Putra Squads. Petang ni kita nak cakap pasal Kinemaster. Roll the intro. So, aku macam biasa, ini adalah studio aku. Okey, iaitu aku punya kereta sendiri sebab aku belum ada studio lagi. Macam video aku yang lepas aku dah bagi tahu korang. Dan ada apa dengan Kinemaster ni sebenarnya? Okey, cerita dia macam ni. Pada 23 hari bulan 1 tahun 2021 yang lepas, aku ada terbaca satu tweet daripada Kinemaster yang bertarikh 24 hari bulan 12 tahun 2020. Kinemaster tu cakap premium effect, music and more for free. Dia tanda soal tau. Dia cakap premium effect, music and more for free. Dia tanya kita tau. Lepas tu dia cakap that's right, for free. That's right, free, dia kata. Okay, make sure to update to 4.16. Okay, make sure korang update aplikasi Kinemaster korang kepada 4.16 so you can enjoy everything on the asset store. Maknanya bila kau dah update kepada 4.16 tu, kau boleh enjoy everything. Tapi ni cerita premium bukan cerita yang bukan premium sebab korang kalau nak enjoy, kalau korang nak benefit dia, benefit aplikasi Kinemaster ni, korang kena subscribe to premium lah. Okay, maknanya premium ni dia ada langganan lah, sebulan ke tiga bulan ke setahun ke macam tu lah. It's simple, dia kata. Watch an ads, download your asset, start getting creative today. Bila aku baca tweet daripada Kinemaster ni, aku pun terpanggil lah untuk reply dia punya tweet tu. Dan aku reply pada 23.1, okay, hari yang aku terbaca Twitter dia tu. Aku cakap dengan dia, aku tanya dia, I wanna know. Cik, American tu, I wanna know. I wanna know. I want to know. I want to know lah. Okay, tu rekasan dia. I wanna know, is that music in Kinemaster get copyrights when we use it for YouTube content? Adakah music-music dalam Kinemaster ni kalau kita gunakan, dia kena copyright? Kita gunakan untuk YouTube content ni, adakah dia kena copyright? Aku tanya Kinemaster lah. Okay, and aku tanya lagi, and what about when we are not in premium anymore? Aku tanya dia macam mana kalau kita dah tak premium lagi. Maksud dia kalau dah habis langganan lah, kan, apa akan jadi? While our content is published before, is sebenarnya bukan is ni, was published before. Maknanya aku tanya dia macam mana kalau kita dah tak premium dan video-video kita yang kita dah gunakan music dalam Kinemaster tu dah publish, tapi kita dah tak langgan, kita dah tak premium. Aku tanya dia lagi, is the music legal? Thank you. So aku tengah lepak-lepak tadi, aku check aku punya Twitter, tengok-tengok Kinemaster dah reply aku punya pertanyaan tu. Dia reply pada 12 hari bulan 2 tahun 2021. Okay, Kinemaster cakap, you can use any music or sound effect available on the Kinemaster Asset Store and everything in the Asset Store can be used for business. Okay, dengar . Everything in the Asset Store can be used for business, personal purposes, okay, untuk tujuan peribadi, untuk perniagaan, tanpa copyright concern. Okay, without copyright concern. Maknanya korang tak payah risau, korang boleh gunakan sewenang-wenangnya. Okay, dia kata song can be mixed, cut and altered as you see fit. Kalau kau rasa sesuai, kau boleh mix, kau boleh cut, kau boleh alter lagu dia. Lepas tu dia cakap, have fun making your own awesome videos. Itu jawapan Kinemaster kepada pertanyaan aku. Okay, dan bukan aku saja yang tanya. Aku cari jugalah, ada tak pertanyaan-pertanyaan yang serupa ni dekat Kinemaster daripada orang-orang daripada Malaysia. Aku tak tahu sama ada orang tu orang Malaysia ke apa, tapi nama dia, aku ada jumpa seorang, nama dia Suman De Barma. Dia tanya Kinemaster ni dekat Twitter juga. Dia tanya, after buying premium for 1 year, can O use? Aku rasa dia nak tanya can I use ni, sebab O dengan I huruf dia berdekatan . Mungkin dia tersalah type lah. Okay, dia tanya, after buying premium for 1 year, can I use all kind master music? All kind master music. Okay, semua jenis lah kot. Or I will get copyright by using Kinemaster music.
Dia pun tanya sama, lebih kurang sama macam aku jugalah tu. Okay. Jadi Kina Master ada reply pertanyaan dia. Dia kata, you are free to use any music or sound effect available on the KineMaster Asset Store in your video project without copyright concern. Song can be mixed, cut and altered as you see fit. We hope this helps. Okay. Jadi itu saja yang aku jumpa di KineMaster punya Twitter. Dan sebenarnya pertanyaan ni dah banyak kali berulang-ulang orang tanya dalam YouTube community, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam kelas juga, especially kelas Kadok. Aku ada pernah dengar ada peserta tanya. Jadi dengan adanya jawapan rasmi daripada Twitter KineMaster ni, insyaAllah aku rasa jelaslah kot untuk korang semua menggunakan muzik yang berada di dalam aplikasi KineMaster. So aku harap video ini dapat membantu korang, dapat memberikan pencerahan kepada persoalan yang selama ini terpendam. Dan aku harap dia dah terurai lah soalan tu. Setakat ini saja video aku. Jangan lupa subscribe kepada channel aku, kepada yang belum subscribe lagi, dan tekan button like sekiranya korang suka video. Sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.